teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita mainan mengemudi mobil traktor ya guys. Jadi sekarang kita akan mengambil hewan sapi teman-teman. Jadi kita akan memilih traktor sesuai dengan yang akan kita gunakan. Dan ini kayaknya tidak cocok, soalnya ini tidak ada baknya. Nah, kita pilih ini saja teman-teman, supaya kita bisa membawa hewan sapi. Oke teman-teman, saatnya kita jalan ya. Jadi kita mau mengantar hewan sapi. Sapi go. Wow, lihat teman-teman, dan ini adalah perdesaan ya. Jadi wow, sangat asri sekali pemandangannya. Banyak sekali hewan, dan ini pertanian seperti ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita ngikutin peta ya guys, jangan sampai kita salah jalan. Nah, ini petanya tuh seperti ini. Jadi kita harus mengikuti supaya kita tidak tersesat. Oke, mana ini kandang sapinya teman-teman? Kita akan ngambil sapi. Oh, itu ternyata teman-teman, ini ada kandang sapi dan sebelah situ ada kandang domba. Kita pilih yang sapi. Wow, sapinya udah pada naik ya teman-teman. Jadi kita akan bawa sapi-sapi ini ke kandang yang baru ya teman-teman. Dan di sana rumputnya lebih banyak. Oke, jadi sekarang kita akan bawa sapi-sapi ini. Sapi, kamu makan terus loh. Iya, soalnya aku lapar pak. Wah. Oke, nggak apa-apa sapi, kamu makan terus supaya kamu cepat susunya banyak. Dan ini guys, oh ini di sini, jadi sapinya harus ditaruh di situ. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Dan sekarang kita harus mengambil kayu besar itu ya teman-teman. Jadi kita baru saja panen kayu. Oke, jadinya kita mau ambil kayu-kayunya deh untuk dijual ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut, kita pilih traktornya lagi, kita pilih yang ada baknya lagi ya teman-teman, yang warna hijau ini. Buah, soalnya kan mau buat bak kayu, kalau nggak ada baknya nggak bisa dong. Oke guys, kita harus berhati-hati ya teman-teman. Kita kita tidak melewati peta teman-teman. Kalau kita tidak melewati peta, nanti kita tidak ditunjukkan jalannya. Dan sekarang kita harus melewati itu dulu ya teman-teman. Kita mundur, dan kita harus bisa melewati ini. Nah, gitu guys. Kalau itunya sudah terlewati, nanti kita ditunjukkan jalannya di depan seperti ini. Kalau tidak ditunjukkan, nanti kita nggak tahu jalannya ya teman-teman. Oke guys, kita harus berhati-hati. Kita pelan-pelan aja teman-teman, soalnya ini tuh susah jalannya terjal ya guys. Oke, sekarang kita ambil kayunya. Di mana sih teman-teman, kok jauh ya. Oke, oke, kita masih mengikuti peta ya guys. Lihat, ini adalah hutan kita teman-teman. Kayu-kayu kita sudah banyak, makanya ini dia teman-teman kayunya. Mari kita ambil. Wow, kayunya sudah termuat di belakang. Cepat sekali kamu pak supir. Iya dong, saya kan ahli. Wow. Dan sekarang kita akan mengantar kayu-kayunya ini, kita bawa pulang ya teman-teman. Jadi kita akan entah nanti mau dijual apa, kita mau bikin apa, kita tidak tahu ya teman-teman. Yang penting kita sudah mengambilnya dari hutan dan kita bawa ke rumah. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye teman-teman.